Harga minyak mentah dunia ditutup turun pada akhir perdagangan Senin 5 Desember 2022. Penurunan harga minyak mentah dunia ini terjadi usai The Fed mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang agresif. Harga minyak mentah berjangka Brent turun 3% menjadi $83 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 3,3% menjadi $77.32 AS per barel. Kini, struktur harga kontrak berjangka lebih tinggi daripada aset dasar yang menyiratkan kelebihan pasokan. Di sisi lain, secara tidak terduga, sektor ketenagakerjaan Amerika Serikat mulai pulih dan bersiap mengantisipasi resesi yang berpotensi terjadi tahun depan. The Fed disebut memperlambat kecepatan dan intensitas untuk menaikkan suku bunga. Hal ini terjadi di tengah tanda-tanda baru bahwa inflasi Amerika Serikat mulai terkendali. Sementara itu, OPEC Plus sepakat untuk tetap berpegang pada rencana sebelumnya, yakni memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari dari November hingga 2023.